What's up guys, welcome home, far away from home. So guys, thank you very much for those of you been supporting this channel. And if you are first timer visit my channel, then you like this video, the best thing if you want to support, please subscribe and thumbs up. Jadi seperti biasanya, kita selalu memberikan tips, review, atau question answer tentang pengalaman bagaimana kerja di kapal pesiar. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti janji kita sebelumnya, bersama Mas Irawan. Gimana kabarnya Mas Irawan nih? Alhamdulillah, wah, baik. Aduh, bisa alhamdulillah ketemu lagi di sini. Mas Irawan, jadi kita mau membuat video tentang dokumen apa aja yang diperlukan sebelum kita berangkat ke kapal pesiar. Mungkin secara basic ya Mas ya? Iya, secara basic. Iya, mungkin ya. Mungkin kalau untuk dokumen yang kerja di deck atau di hotel atau di engine itu pun juga agak berbeda ya Mas. Berbeda ya? Pastinya. Yeah. Namun yang saat ini kita membahas tentang yang di hotel ya, karena kita memang kebetulan di departemen perhotelan. Oke. Jadi kita membahas tentang dokumen yang pastinya di departemen perhotelan itu pasti sedikit dokumen yang kita buat. Tidak seperti lebih, yang lebih sedikit ya Mas. Lebih ya? Sedikit. Namun kalau perhotelan kayaknya semuanya sama. Oh gitu. Namun di medical pastinya ada perbedaan. Oh, seperti food yang handler sama non-food handler, seperti itu. Jadi kita langsung aja nih Mas Irawan, apa aja nih biasanya yang biasa kita persiapkan sebelum berangkat ke kerja ke kapal pesiar? Oke, siap teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi sebelum kita mau membuat dokumen dari tahap per tahap sampai selesai, jadi kita harus membuat ini ya, mengajukan SKCK. Oh, SKCK. Jadi memang ini diperlukan karena kalau mau membuat basic safety training BST ini, kita juga perlu ini ya, awal harus SKCK dulu. SKCK. Kalau SKCK ini bisa dibuat di mana, di sesuai dengan domisili. Iya, domisili yang di tempat teman-teman berada di Kapolres ataupun ya seperti itu ya. Nah, setelah memiliki SKCK, jadi kita bisa apply untuk sertifikat BST ya. Ini Basic Safety Training. Ini sangat diperlukan sebelum membuat dokumen-dokumen yang lainnya. Ini awalnya ya. Namun sertifikat BST ini ada persyaratannya. Maksudnya apa aja yang diperlukan, nanti teman-teman bisa search di Google Map ya, di Google ya. Bukan di Google Map ya. Di Google. Jadi apa aja sih persyaratan untuk membuat BST? Pastinya teman-teman sekarang bisa cek di Google ya. Ya, BST itu kalau misalnya di Jakarta di mana biasanya Mas pembuatannya? Kalau saya waktu lalu itu di Fokus ya. Di Fokus ya. Di Fokus karena tergantung dari tempat masing-masing ya. Waktu itu saya perpanjangan di Fokus, namun dulu waktu awal pembuatan saya di Surabaya. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, setelah BST kita lanjut ke Seaman Book. Oke, Seaman Book. Buku pelaut ya. Jadi buku pelaut. Nah, kita perlukan buku pelaut. Ini setelah BST selesai, kita menunggu setelah selesai kita langsung buat buku pelaut. Seaman Book ya. Seaman Book. Itu Seaman Book bikinnya di, kalau untuk di Jakarta di, kalau di Jakarta itu saya tahunya di Priuk, ya? Priuk. Cuma nama Syah Bandar. Syah Bandar ya, sama aja sih mungkin Syah Bandar. Karena di Surabaya juga Syah Bandar waktu itu. Oh, Mas Irawan bikin di Surabaya. Cuma pernah saya perpanjangan di Syah Bandar Tanjung Priuk seperti itu. Okay. Mungkin nanti untuk membuat detailnya nanti bisa search lagi di Google ya. Ya, pastinya. Karena kayaknya kalau sekarang ini membuat kayak Seaman Book itu melalui online kalau nggak salah. Online ya, sekarang banyak banget perubahan ya, nggak seperti dulu. Karena sekarang kebanyakan kita harus online dulu sebelum kita ke lokasi pembuatan paspor ataupun pelaut, semuanya kayaknya harus online. Daftar online dulu. Daftar online ya. Terus setelah Seaman Book, apalagi nih Mas Irawan? Berikutnya paspor ya. Kita setelah ini kita harus membuat paspor. Jadi paspor ini kita nanti bilang ke petugas untuk paspor pelaut. Seperti gitu. Itu. Jadi nanti apa nanti dia sama petugasnya di, pasti dia nanya. Sebenarnya untuk paspor sendiri sebenarnya sama ya. Sama, sama semuanya. Cuma nanti kita mendapat stempel itu paspor. Jadi dia bisa jadi paspor pelaut gitu. Oh, jadi gitu. Seperti itu. Oh gitu.
Dan ini bisa dibuat di imigrasi setempat ya mas? Iya, imigrasi di tempat teman-teman domisili ya. Oke. Dan setelah paspor, apa lagi mas? Pastinya setelah semuanya selesai, kita ini yellow paper pastinya. Oh, yellow paper. Ya, yellow paper. Kalau dulu yellow paper ini kalau nggak salah expired setiap 10 tahun sekali ya? Iya, dulu sih kita itu setiap 10 tahun sekali kita harus renew, maksudnya kita harus perpanjang ya maksudnya ya. Namun untuk saat ini ada perubahan. Jadi untuk teman-teman yang buat yellow paper saat ini nih, jadi untuk selamanya, for apa, long life ya. Oh, gitu. Jadi cuma sekali doang. Cep, selesai untuk seterusnya. Jadi nggak perlu untuk nanti setelah 10 tahun divaksin. Nggak, jadi terus itu soalnya long life. Nah ini nanti untuk didapat vaksinnya di mana nih? Sebenarnya kalau untuk vaksin sendiri bisa di tempat medical tersendiri karena nanti bisa cek di rumah sakit ataupun di medical di Tanjung Priok juga ada itu. Oh ya di pelabuhan. Pelabuhan. Ya? Atau di bandara mungkin kali ya? Kalau bandara saya belum pernah tahu, cuman kayaknya di pelabuhan di Tanjung Priok itu ada kok di sana. Pastinya search juga lagi di Google karena takutnya banyak perubahan ya teman-teman ya. Ya karena biasanya selalu up to date apalagi sekarang kondisinya lagi kayak social distance gitu ya mas ya. Ya semua hal. Berikutnya. Jadi berikutnya pastinya ini ya medical. Jadi kita harus medical check up. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Kan ada nih yang food handler, ada juga yang non food handler. Jadi kalau untuk saya sendiri itu non food handler gitu. Karena biaya sangat beda ya teman-teman ya. Oh, beda juga ya? Sangat beda. Oh, karena gitu. Food handler itu lebih agak tinggi harga pembayarannya untuk karena medical check-up-nya mungkin lebih lengkap banyak, ya. Lebih lengkap lagi seperti itu. Okay. Ini untuk tempatnya di mana untuk medical check-up-nya mas? Oke, kalau untuk medical check-up sendiri ini kita ngikutin arahan dari agensi-agensi kita masing-masing ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nggak kita yang memilih. Jadi kalau kita agensi menyuruh ke sana, jadi kita harus ke sana. Maksudnya, mohon maaf nih, mungkin di Siloam ataupun di Puri Medica. Oh, jadi agensi itu sudah bekerja sama dengan ya, rumah sakit sangat tertentu ya? Sekali, ya. Oh, jadi tinggal ngikutin informasi dari agensinya saja. Siap. Benar sekali ya teman-teman. Oke. Kalau untuk expirationnya medical check up ini biasanya berapa tahun, Mas? Ada yang 2 tahun kalau ada yang 2 tahun ya? Ada yang 2 tahun dan juga ada juga 1 tahun. Oh. Itu yang 1 tahun itu biasanya itu kalau kita sudah umur sudah di atas ini ya. Soalnya saya pernah ada teman bilang itu setiap setahun itu medical check up mungkin karena memang ada yang harus dicek, ada riwayat ya, riwayat yang harus dicek up, jadi seperti itu. Oh, namun kalau untuk kita sendiri itu 2 tahun ya, maksudnya untuk saya sendiri ini expirednya selama 2 tahun baru kita medical check up ulang. Kalau untuk yang food handler itu biasanya posisi kerja di kapalnya seperti apa aja tuh mas? Untuk food handler sendiri itu posisinya otomatis di restoran. Apa namanya, cook ya, di cook, kitchen ya, kitchen, ya kayak galley gitu ya, tadi ya. Terus di bar steward kayaknya, di bartender kayaknya. Oh dia, di bar juga? Kayaknya juga, soalnya dia kan food handler juga. Iya. Kayak ini, kitchen, galley, waiter, restoran, sama di bar departemen ya. Oh gitu, wow. Itu ya teman-teman ya. Terus apa lagi mas, kira-kira? Ini biasanya kalau untuk ini ya MMR ya, MMR apa namanya, vaksin gitu ya, MMR ya sama vaksin ya. Vaksin pastinya. Sama apa? Tetanus ya. Tetanus ya, ada tetanus. Ini biasanya kita pasti ada arahan dari medical sendiri sih, kayak tetanus, MMR, dia ada expirednya juga. Nantinya seperti itu. Iya, dan ini semua basic yang dibutuhin untuk kru yang akan kerja di kapal pesiar. Iya, benar sekali. Jadi, tapi kemungkinan juga ada tambahan vaksin atau medical treatment juga. Semua itu tergantung dari teman-teman kan, ada juga apa namanya itu mungkin kita punya pas dicek ada yang harus di ini kan. Berarti ada treatment tersendiri. Treatment ya, tersendiri seperti itu. Iya. Udah kayaknya kalau menurut saya ini udah ya seperti ini. Karena tergantung kalau teman-teman
ngambil departemen di deck departemen itu lebih banyak lagi dokumennya teman-teman. Nah, yang mungkin apa namanya SCRB dan lain sebagainya, cuma saya nggak tahu apa aja itu namanya, karena saya kalau untuk di perhotelan itu informasinya cuma itu aja sih, dokumennya yang ini aja kok, sedikit ya teman-teman. Iya, iya, seperti itu. Ya guys, jadi cukup sekian video tentang dokumen apa saja yang diperlukan untuk kru yang akan kerja di kapal pesiar bersama Mas Irawan, sudah sharing-sharing sedikit. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, silakan atau kasih saran ataupun ada yang menambahkan ya, silakan tulis saja di komentar. Ya, terus kurang lebihnya kami juga mau minta maaf ya, mungkin ada salah atau kurangnya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat kalian yang pertama kali akan melamar kerja di kapal pesiar. Betul nggak Mas? Sangat benar sekali buat teman-teman. Oke, okay, jadi tentunya pasti setiap agensi punya perbedaan ya, ada peraturan yang butuh dokumen ini, dokumen itu, cuman setidaknya basicnya kurang lebihnya seperti yang sudah kita utarakan tadi. Sangat benar sekali. Ya guys, terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk thumbs up dan subscribe. Jadi sampai ketemu lagi video kita yang berikutnya. Oke, ciao-ciao.